Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita mendatangkan distributor atau toko agen di pasar agar mau nganter ke rumah kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot belanja ke toko, ke pasar tiap hari ya. Jadi sarannya kita ke pasar, kita cari setiap toko ya, masing-masing toko yang kita lihat ya, kita memiliki mobil. Biasanya di depan tokonya ada mobilnya. Nah, kadang-kadang mereka punya mobil itu untuk kirim-kirim barang. Jadi kita tanya, kita mau beli tapi bisa diantar gitu. Minimal belanja berapa? Terus kita juga paling enggak belanjanya cukup banyak untuk 1, 2, 3 hari atau seminggu sekalian. Jadi kita mendata barang-barang yang sering laku, kita cukup beli di pasar, beli ke orang itu lalu diantar. Kalau enggak, kalau misalnya kita punya sales, bisa untuk menutupi kekosongan barang. Distributor biasanya datangnya seminggu atau dua minggu sekali, jadi kita belum waktunya barang datang, kita bisa kerjasama dengan toko agen yang di pasar atau agen-agen besar di sekitar kita. Jadi jangan menganggap toko-toko lain itu sebagai pesaing kita. Saya toko sembako, ini ada beberapa barang yang mungkin saya belum dapat salesnya, atau mungkin saya barangnya kosong di distributor, atau belum waktunya distributor datang tapi barang udah habis. Jadi saya ngorder ke teman saya lewat HP, lalu teman saya kirim lalu bayar di rumah. Jadi teman-teman, bagi yang punya kendala waktu atau kendala kendala untuk pagi-pagi pulang pergi ke pasar, bisa mencari agen atau distributor yang bisa kirim ke rumah. Kelebihannya kita bisa efisien di waktu. Kekurangannya mungkin kita harus belanja lebih banyak dari biasanya, karena mungkin harian kita belanja setiap hari. Kalau seperti ini kita merekap 2-3 hari ke depan atau seminggu ke depan. Kalau kita belinya dus-dusan atau mungkin pak-pakan atau karungan, harganya akan lebih murah. Jadi buat teman-teman yang berjualan sembako, ya ini seperti ini notanya, menggunakan bisa menggunakan nota bungkus rokok ya yang bekas. Ini barangnya ada padi mas, minyak curah, kopek merah, kopek hijau, susu iya, Sidomuncul, kingkong, tokomola, dan barang lainnya, agar waktu kita efektif dan toko lebih lengkap. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.